empat kuartus milik kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB musnah dalam kebakaran di Jalan Stesen Kereta Api Pasir Mas pada Isnin. Bagaimanapun, dalam kejadian pada jam 10 malam itu tidak membabitkan sebarang kecederaan. Komando Operasi Bala Bomba dan Penyelamat Zainuddin Abdul Kadir berkata empat unit kuartus milik KTMB terbakar dengan dua daripadanya berpenghuni. Katanya setakat ini punca kebakaran dan jumlah kerugian sebenar masih dalam siasatan. Buat tu ada orang yang tengah. Anak dia, anak kedua.